Nah, selanjutnya apa lagi nih? Ini Bulgari. Bulgari. Di harga berapa Bulgari? Cepek. 100 ribu? Dua. Oh, dua. Saya pikir satu, berarti 100 ribu dapatnya dua. Dua. Oke, ini ya ambil ya, cuma ada satu cuma ya? Satu. Satu. Terus? Ini si Dejapu. Itu di belakang Mas nggak dijual? Nggak usah. Nggak jual. Kalau yang ini, dia, lihat ya, udah roset, terus udah gitu. Warna dari karakternya dia memang bagus banget ya. Oke, di pinggirnya jelas banget dia pink. Harganya? 125. 125. Ya, tampilan bagus, versi ukuran tinggi, dan termasuknya warna mewah dengan harga cuma 125. Ambil keduanya 225. Satunya 225. Ambil kedua 225. Oh gitu, berarti dengan harga 125 di harga satuan, tapi kalau pembelian dua dengan harga khusus 225. Roset-roset itu. Betul. Ini cakep ini, soalnya dari tampilan bawahnya tuh dia masih ada dari daunnya. Daun kecil. Kendedes ya? Kendedes. Yang harganya berapa Kendedes? 125. 125 juga. Sama kan 225? Sama. Oke, jadi 125 di kalau beli 2 225. Di mix yang tadi boleh. Boleh di mix sama tadi ya. Oke, tapi warna dari Kendedes itu merah. Menarik itu karena di merah sama batiknya. Iya. Stangnya juga pendek lagi. Betul, untuk bagian stang dia memang pendek dan sering jadi bahan katalog gitu. Lanjut sama Kocin Tembaga Monfori. Kalau untuk harga dikasih berapa? 65. 65. Kalau yang ini yang varian ini. Ya, ini tembaga varian. Oh, berarti dua gini 65-65 ya? Sama. Oke, sama. Bukan dua gini sebenarnya sama ya. Harganya. Harganya satunya. Sama. Yang ini Kocin Tembaga Monfori, sedangkan yang ini Kocin Tembaga Varian yang harganya sama-sama 65. Betul. Dari ukurannya sih kebetulan sama-sama tinggi. Iya. Lanjut. Ini si. Ini ada Sweet Platinum. Nah, yang harga berapa Mas kalau yang kayak gini Mas? 75. 75. Tapi ini tanyanya sendiri loh ya. Kalau untuk yang jumlah daunnya banyak, belum tentu semurah ini. Iya. Yeah. Ini 75. Untuk Adelia? Adelia. Ini 100. 100? 10. 10 ribu. Beli 2, 200 lah. Boleh. Kalau ini yang tanian lokal asli. Dari tanian lokal asli. Oke, 110 ribu untuk pembelian satuan. Tapi kalau pembelian 2 dengan harga 200 ribuan ya. Betul. Yang ini kata Mas Ilis tadi sudah diinformasikan dari emang budidaya ini sendiri. Ini tanian asli. Itu super pride-nya dijual berapa sekarang, Mas? Ini di 150. 150? L3 ya. Kalau isinya sih ngeliatnya ada 2, minimal 2 deh ya. Bicaranya 2. Bicara 2 sampai 3 dengan harga 150.000. 150-an. Yang warna super pride-nya tuh kayak warna serikandi banget. Iya. Iya kan? Oke, tapi cuma ada beberapa doang, nggak ya, banyak gak artinya banyak. Juga. Ini yang ini Pride of Sumatra. Mutasi. Oh ya, ini mutasinya ya. Kalau dimutasi kayak apa Mbak? Di atasnya warnanya nge-pink. Iya. Nah, untuk belakangnya tentunya merah banget. Kalau harga? 175 aja. 175 aja. Biasa tuh banderolan kalau nggak salah sih 225, 250 ya. Oke, termurahnya aja 200 ribu. Ini cuma 175. 175. Tapi cuma satu? Cuma satu. Nggak banyak. Oke, lanjut kita ke Ayu Green dengan total isi 2 di satu pot. Ternyata warnanya sendiri adalah mutasian. Kalau harga? 125. 125. 125 dapatnya 2. Iya. Cuma 62,5 dong ya. Oke, boleh sampai batas dengan harga 125 dapetin Ayu Green tapi versi sudah bermutasi. Dan satu lagi, ini masih nempel bonggol. Betul. Betul. Yang ini intan tapi warna es krim. Nah, kalau yang tadi versi gedenya, sementara ini versi keremajanya. Iya. Kalau harga berapa? 135. 135, 2,5, 2. Boleh. Boleh. Lumayan ya, ada diskon-diskon dengan harga jauh lebih murah. Iya, bisa buat ongkir kan? Iya. Bisa buat ongkir. Yang ini konkom? Magenta. Ini. Magenta, di harga berapa? 85. 85, ada teman 150 saya tawar dikasih. Iya, kalau ada temannya. Kalau ada temannya ya, harga sama kita nanti cari ya. Oke, 85, 150 dapat 2. Striptis kan ya? Ini Cleo. Oh, Cleopatra. Cleo. Yang white Cleopatra. Iya. Tapi yang versi batik-batiknya hijau ya. Harga berapa, Mas? Ini 75. 75. 3,200, Mas? Ini boleh. Boleh ya. 3,200 dengan harga satuan 75-an. Betul. Jadi bakal ada harga-harga, aduh, terjangkau. Iya. Kalau konkom yang ini? Ini udah kan tadi di sana. Oh, yang tadi harga lebih murah 275 iya. Ya? Nah, ini yang ini Mahameru tapi yang mutasinya. Yang mutasinya. Yang merahnya. Kalau yang udah merahnya beda Mas harga? Beda sedikit doang. Berapa dikitnya? 125. 125 ya. Tadi beda. 100 ribuan iya. Ya. Ini warnanya memang agak lebih kepolos banget ya. Cuman emang lebih jarang yang warna begini. Iya, kalau untuk warna dia jauh lebih menarik karena warna sudah ya. Berubah di karakter merah. Betul. Oke, kalau untuk ukuran sama hampir tinggi. Sama. Hampir tinggi juga. Cuma satu nggak banyak ya? Cuma satu aja. Bener ya cuma ini satu cuman ya? Cuman ini aja. Cuma satu. Satu. 125. Oke, kita lanjut ke samping. Ruby apa? Oren. Ruby oren. Iya, benar ruby oren. Berapa untuk harga, Mas?
6, gocap aja. Gocap aja. Oke, boleh beli satuan? Boleh. Oke, cukup beli satuan dengan harga cuma kocek 50 ribuan. 50 ribu aja. Ini ngomong dari ukuran, Mbak, nah, yang 50 ribu tuh gede, kecil nggak sih? Enggak, gede. Memang ukurannya memang tinggi dia. Tapi harganya aja dikasih harganya lagi murah. Sih, iya. Kalau yang sama, Komkom Orange. Iya. Di harga berapa? Ini di 75. 75 ribu rupiah. Bisa bayangin 3.200 dikasih. Ah, boleh. Sama boleh. Tadi campur ya? Boleh, boleh. Boleh ya? Nanti Sobat Indah bisa dicatat dengan harga yang sama, serba 75 dapatnya 200.003. Cool. Oke, sekali lagi. Untuk besar, dari tinggi, sementara warnanya sudah warna terbaiknya. Iya. Oke, kita ke bagian samping, masih Nusantara ya? Nusantara itu. Dari anak samping nih, bongser nih. Mm. Di harga berapa? Cuma satu nih, saya nemu cuma satu. 175. Satu. Ih beneran. Iya, cuma satu doang. Cuma ada satu. Satu-satunya dengan harga 175 dari ukuran anak samping tapi bongsor. Gak ada lagi. Gak ada lagi. Ini aja cuma satu ya. Iya, cuma satu. Yang samping? Ini aja, udah langsung Susan. Oh iya, yang langsung Susan ya? Ini. Oh udah berubah tau Susannya? Ini udah ngeping-ngeping. Ah, udah ngeping-ngeping. Tapi murah. Murahnya berapa? Cepet aja. Beneran cepet aja. Udah warnanya beneran kata Mas Ilyas ada pinknya. Sementara dari ukurannya memang udah gede. Ini gede ini. Eh boleh Sobat Indah, ini boleh nih kalau dipelihara lebih lama, lebih apa berkarakter ya. Sebetulnya kayak jadi yang tadi tuh. Iya, tadi jadi harga 1.100.000 tadi iya. Loh ya. Oke ya, diulang ya 100 ribuan dapetin Susan tapi versi mutasi. Ini gede nih. Bener, ini gede. Gede. Saya suka banget deh, karakter warnanya dia tuh bagus. Mana batangnya juga dia batang-batang yang gak terlalu panjang tapi apa kemana-mana. Oke, di bagian sini. Itu biarin aja dulu. Oh biarin dulu, kita lewatin. Kalau ini Stardust Orange. Stardust Orange. Lihat, warna dari tampilan udah full di orange. Mm-hmm. Kalau harga berapa? 75. 75. 3.200? Boleh. Boleh. 75 di harga satuan, 200 ribu di pengambilan 3. Dan sementara, warnanya beneran udah kemutasian. Mm-hmm. Berarti bukan mendekati lagi, tapi memang sudah bermutasi. Bermutasi. Oke, terus apa lagi? Terus ini ada EXO. Red Exotic. Oh ini yang daunnya ribu nih Sobat Indah, di harga berapa ya? Ini merah? 50-an. Serba 50? 50-an. Ini warnanya agak hijau tapi dia tinggi, sementara yang ini memang dia agak merah. Dari ukuran hampir mirip, dengan harga sama 50 ribuan. 50 ribuan. Oke, 50 ribu dapetin mutasi. Yang mutasi aja nyebutnya. Mirip banget ya sama Yunindi ya. The best banget ya. Tangkainya tuh pendek, cuma bagian ujungnya aja dia agak manjang. Iya. Kalau untuk harga berapa? 125. 125-an. Tapi dia bukan heng-heng yang biasa Sobat Indah. Dia memang dari awalnya imporan yang memang mutasian ya. Heng-heng mutasi. Mutasian. Oke, ini 125. Betul. Jujurnya sih warna mirip banget sama Ayunindi. Iya. Lumayan tinggi juga lumayan. Yang ini apa Mas? Red Army? Army. Army. Di harga berapa Mas? Ini coraknya bagus nih. 90. Bagusnya tuh gini. Ini 90 ribu. 90 ribu. Untuk harga 90 tapi udah lumayan. Lumayannya apa? Tinggi. 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 Gede. Tinggi. Oke, boleh. Dari warna belakang memang merah dengan karakter menyala. Lanjut. Di sini ada brownies. Brownies. Di harga berapa kocin brownies? 125. 125. Mm-hmm. Kayak gini mau harganya gercep-gercep aja. Mm-hmm. Bener gak sih ya? Oke, dengan harga murah, dengan harga 125 dapat brownies. Yang ini Lucia? Thai. Lucia Thai. Ada perubahan di warna merah. Sementara yang ini golden, sementara ini merah. Nah, sementara dari batang estangnya, dia pendek-pendek pendek banget. Pendek. Harga berapa, Mas? 125. 125. Mm-hmm. Dari kualitas tegapnya aja sudah kelihatan memang karakter sehat ya. Iya. Untuk Lucia Thai, saya kembali sama harga 125 untuk harga dari Aglonema dengan ukuran pot 12. Pot 12. Pot 12. Dia karakter estang pendek tuh memang bisa menilai juga dari harga jual ya. Iya. Walaupun koleksian, tapi kalau stangnya baplang-baplang kan. Baplang-baplang. Kalau yang ini baru Amarilla. Amarilla. Ini Amarilla yang sudah kemutasi dari bagian terbawah sampai ke warna atas. Sehingga di daun atasnya tuh semakin kelihatan lebih sehat. Iya. Lebih segar. Dengan daun jauh lebih lebar di harga berapa? Ini 200. 200 ribu rupiah. Seneng ya bisa dapat harga koleksian tapi sudah karakter roset. Tapi harganya tuh masih bisa diterima dengan isi kantong ya. Iya. Oke, cukup jelas dengan harga 200 ribuan dapetin Amarilla mutasi. Mm-hmm. Ini ada. Kita ke bagian Gajah Mada. Sama ini nih, paketin aja. Yang oh, paket dua ya. Satu Gajah Mada, satunya lagi Bidadari. Harga berapa? Bukan sih, apa? Grasping. Oh, Grasping mirip banget sama Bidadari. Sorry. Kalau itu harga dikasih berapa? 100. 100 ribuan. Iya. Emang dia kan melanok ke belakang juga. Iya, ya. Terus udah gitu warna mutasi iya, ini pink banget. 100. 100 ribu. 100 ribuan, 100 ribu tapi dapatnya 2.
Dua di ukuran rata-rata tinggi ya. Mm-hmm. Lanjut. Langsung ke ini aja, ini apa? Itu ada wet legacy blorok yang, bukan? Ini yang bloroknya bukan wet legacy-nya. Oh, yang legacy bloroknya ya? Bloroknya. Di oke, okay, di isi 3 minimal. Kalau untuk harga dikasih berapa? 90. Dia kalau dia lebih jarang tuh dibandingkan sama wet legacy biasa sih. Iya, ya? Benar. Heeh, harga 90 kalau dibagi 3 kan berarti cuma 30, kenanya 30. Ya. Justru kita dapetnya yang malah rare item ya. Biar murah tapi dia limited. Limited. Lanjut, di sampingnya ada mutiara, tapi mutiaranya mutiara arah-arah alba nih. Nah, salah satu kelebihannya tuh lebar ya. Lebar. Ini tulangnya tuh bagus banget ya. Ini harga berapa, Mas? 150. 150. Mm. Boleh dicatat ya kalau yang ini memang versi sudah besar ya. Iya, ini besar, bukan yang kecil ini. Bukannya kecil. Oke, sekali lagi, bukannya besar dengan ukuran gede. Terus bukan ukuran kecil tapi dengan ukuran besar dengan versi warna yang memang sudah mirip banget mendekati alba. Iya. 150. 150 ribuan. Dulu harganya ini jutaan, Mas. Ya enggak? Jangan bicara dulu. Oke, boleh 125. Di bagian sini ada Hugues. Kelebihannya adalah Hugues dari cacahan bonggol. Dia punya karakter lebih tersusun. Dan di bagian dia tuh jauh lebih merah kalau dilihat warna. Kalau tuh harga dikasih berapa, Mas? Ini di 200-an. Yang ini 200 ribuan? Ini boleh nih, sahabat Indah. Bener, di antara tiganya aja memang semua karakter roset banget ya. Ya, ini bagus ya. Untuk harga 200 ribuan, dapetin Hugues. Kalau kayak gini boleh nih, ini enak loh kalau digedein tuh lebih apa ya, lebih mudah lah ya. Iya. Susunannya pasti juga memang lebih apa, beraturan dengan sendirinya. Ada yang lebih merah juga. Nah, yang lebih merah gini berapa sama yang sama aja. Oh, 200 juga? Tuh. Tapi daunnya memang lebih sedikit ya. Iya. Tapi untuk warna daunnya memang jauh lebih merah. Betul. Oke, berarti untuk harga sama 200 sama. Ribuan. Ini ke JJ aja nih. JJ tuh Jamila Jackpot. Harga berapa, Mas? 50. Yang ini 50? Iya. Yang ini Intan Blorok. Blorok. Yang 50 tuh JJ. Sementara kalau Intan Blorok yang udah jarang kita lihat 85. Kita tawar 150 dua dikasih enggak? Boleh kalau main tadi. Kalau sama yang tadi ya. Oke, tapi cuma satu ya. Cuma satu. Saya pernah punya ini. Wah, beranaknya gampang banget. Emang gampang ini. Makannya murah kan. Ini baru nih apa namanya, Wulandari nih. Kalau Wulandari nih yang udah lokal nih, udah kelihatan nih bulatnya. Harga berapa, Mas? Ini 100. 100 ribuan. Mm-hmm. Yang ini cukup banyak loh daunnya. Sementara kalau dari bulatnya termasuknya udah termasuk bulat yang mewah ya? Iya. Kenapa saya bilang mewah? Orang cari tuh memang yang bulat-bulat gitu. Iya nggak sih? Iya. Harga 100 ribuan dapetin Wulandari tapi versi cakep dengan punya tampilan serta warna dan karakter bentuk. Daun bawahnya juga masih ada lagi. Betul. Masih ada di bagian daun bawah. Mm-hmm. Oke, sementara kalau untuk stok, boleh terlebih dahulu kita lihat ya? Tuh, rata-rata memang bulat-bulat semua, nggak banyak. Untuk stoknya juga cuma ada 5 deh kurang lebih ya. Nah, kansanya harga berapa nih? Sel nggak? 125. 125, cepet dikasih nggak? Jangan. Itu berarti warna bagus. Berarti harga sudah net ya? Atasnya bagus. Tapi memang satu daunnya memang sudah besar banget. Iya. Untuk harga 100 ribuan dapetin kansa, tapi cuma ada satu-satunya. 125 aja. 125. 125, sorry. 125 dapet kansa. Batangnya panjang kan? Iya, bisa dicacah lagi. Lanjut. Ini R&D. Yang ini R&D di harga berapa? 50. 50 ribuan. R&D-nya udah ke bagian warna yang merah. Bukan yang hijau biasa. Bukan yang hijau biasa. 50 ribuan. Fancy nggak dijual kah? Belum siap lah. Belum siap dijual. Oh, Ayunindi. Ayunindi. Andini. Ayunindi. Andini yang bisa jadi kayak Ratu Andini. Nah, ini yang besar sobat Indah. Terus udah gitu ada kelebihan lain. Soal lebar, dia punya warna yang mutasian. Harga berapa? 50. Serius? 50 boleh sobat Indah, beli yang banyak terus udah gitu gedein jadi Ratu Andini. Iya. Ada lagi? Cakep, gede-gede. Gede-gede, rata-rata memang gede-gede banget ya. Kebetulan ini dari ukuran tuh tinggi ya, Mas ya? Tinggi ini. Tinggi ya. Oke, mudah-mudahan sobat Indah langsung ambil karena persediaan ini nggak banyak. Nggak banyak. Kurang lebih ada memang 10 aja yang di stok. Dengan harga 50 ribuan. Lagi bagus-bagus. Iya, lagi bagus-bagus, itu lagi besar-besar banget. Andini tapi versi yang hijau ya? Varian hijau di Diana berapa? Diana 50. 50 ribuan. Kalau di grouping cakep nih. Cakep. Untuk harga 50 ribu dapat ke Diana. Oke, tapi Diananya varian hijau ya, bukan varian merah ya. Oke, ini gini nih, enaknya sama Tinda. Nah, keren ya kalau tuh di grouping. Lanjut. Ini New Green Big Mama, di dua ukuran nggak? Sama ini. Beneran? Sama.
Kalau yang ini mutasi tapi gede. Iya. Tapi sama harganya. Sama aja. Di harga berapa? 150. 150 ribuan. Gak harusnya ganti pot aja. Iya, kudu naik pot ini. Ini sekarang potnya adalah pot 12. Cuma kalau harus diganti pot di pot 20 udah bisa. Masih bisa. Karena dari ukuran tanamannya memang jauh lebih besar tinggi dibandingkan media potnya. Nah. Ini satu 150. Puluhan. Ini mas, oke lah harganya nih. Cakep. Karena dari versi mutasinya ini loh mas, yang bikin dia memang mewah ya. Yeah. Oke, 150 dapetin New Green Big Mama. Atau Tiger. New apa Tiger nama lainnya. Oke, kita ganti sama ID yang lain, ada Golden Baby. Baby. Berapa Golden Baby? Baby ini rumpunan, 75 aja. Berapa rumpunan? 75? 75. Beneran 75? 75. Isinya tuh masing-masing 2, Mas. 2. Ada juga 3, Mas. Ada yang 3 tuh. Betul, ada 2 sampai 3, harganya 75. 75 aja. Oh, saya nggak tawar. Ah, kalau tawar 200.000, tiganya kasihan ya. Ini udah murah banget sih ini. Sudah murah-murah, bener. Ini warna atasnya soalnya udah ada berubah ke agak-agak mutasi dia. Iya, bener. Untuk harga 75, tapi dapetnya totalnya minimal saja di 2-3. Mm-hmm. Yes. Oke, kalau yang ini Odelia Pinot. Odelia. Ah, kan karakter daunnya lebar tuh, bisa merah lagi. Mm-hmm. Yang harganya berapa? 125 itu. 125. Cuma ada 2 stok, dengan harga 125 dapetin Odelia Pinot. Ini karakter daun keker yang bikin dia mewah tuh karena karakter kakuknya dia. Iya. Kalau yang ini baru Diana. Diana besar ini. Nah, kebetulan Diananya memang sudah versi merah. Mm-hmm. Bukan versi merah, tapi memang Diana merah. Mm. Kalau untuk harga dikasih berapa? 125. 125. Mas murah ya, Mas? Karena tinggi ya, Mas ya? Iya, ini yang besarnya. Biasanya kan ada kecil-kecil tuh. Mm. Untuk harga 125 cukup tinggi dengan ukuran harga murah ya. Iya. Yang samping ada Big Cliff. Big Cliff. Nah, untuk harga Big Cliff berapa, Mas? 150. 150 ribuan. Untuk harga 150 dapetin Big Cliff. Mm-hmm. Batangnya pendek lagi. Oke, stang pendek 150 cuma ada satu. Iya. Ada tiga. Satu aja yang siap satu jual. Satu aja yang siap jual. Lanjut sama si Wulandari tapi dengan isi tiga. Isi tiga. Nah, harga berapa, Mas? 175. 175, berarti baginya cuma berapa? Nggak sampai gocap. Murah dah pokoknya. Murah lah ya. Murah. Oke, 175 tapi dapetnya langsung dari tiga di satu pot. Mm-mm. Langsung borongan nih. Barusan ada... Ini apa, Mas, ya? Panama. Panama aja. Di harga berapa, Panama? 85. 85. 150 2? Boleh. Boleh ya, 85 di harga satuan, 150 di pengambilan 2. Dari ukurannya sementara sih sudah ke ukuran tinggi. Itu besar. Dan dari bagian bawahnya juga memang sudah ada warna perubahan di merah. Oke, 85, 75 kalau ambil 2. Iya. Berarti 150. 150. Jangan 75 minta 2 lagi. Ada Sweet Dream. Nah, Sweet Dream-nya juga ada warna-warna kayak Sari Ayu, mirip-mirip. Ini roset-roset lagi. Roset-roset lagi. Dan ini juga jumlah daunnya cukup banyak, banyak ya. Harga berapa, Mas? 65. 65. 65 serimbun ini, Mas. Iya. Ini rimbun banget ya, the best banget ya. Untuk harga 65.000 dapetin Sweet Dream. Tapi yang bagus kayak gini nggak banyak, sahabat cuma indah. Tiga. Cuma ada 3, betul. Tiga. Cuma ada 3 dengan harga 65. 65 mendingan ambil 3-nya, 3-nya semua burung ya. Iya. Ini ada Pink Lady. Terus ada Pink Lady. Akar banyak, stang pendek, warna ngepink. Harga berapa? 60. 60 ribuan. 60. Ini 60 beli 2 sepe. Boleh. Boleh ya untuk harga pembelian 2 dengan harga 100.000 rupiah. Mm-hmm. Oke, 60 beli 2 cepe. Betul. Yang samping? Ini hybrid baru ini. Apa namanya, Mas? Gak tahu. Gak tahu. Kayak mirip si apa namanya Wulan tadi ya, tapi iya. Beda. Ini sama kah? Sama. Ini warna original. Ini mutasinya? Itu mutasinya. Nah, kalau yang warna mutasinya berapa? Sama di 75-an. Oh, iya 75-an. Sama-sama pada buah anak tuh. Tapi warnanya tuh unik loh, Mas. Unik dia. Dari daun karakternya juga agak bergelombang ya. Tuh ini buah anakan. Oke, itu buah anakan sama nih? Sama aja. Harga 70? 75 ribu. 75 ribuan. Tapi hybrid terbaru nih. Malah kita justru karena dia masih limit dan terbaru ya berarti memang belum banyak yang belum punya banyak. Ya. Oke, jadi artinya boleh sempat ini dikoleksi iya. Karena masih terbatas. Masih terbatas, murah lagi. Banget. The best lah dari karakter warna ya, 75-an. Harusnya 1 juta kali, Mak. Karena kalau ini baru nih, Super Red Stardust. Wow, luar biasa sobat indah. Legamnya, gedenya, batangnya pendek. Iya, ini pot 15 nih. Potnya 15. Bukan batang pendek, stang pendek. Harganya berapa? 100. 100 ribuan. Cuman satu. Ini cancelan juga ini sebenarnya. Iya. Tapi merahnya merah banget. Yang cancel tuh sayang banget. Nggak iya. Tahu aja wujud dari aslinya memang mewah banget iya. Ya. Kemarin cuma ada 5, hari itu juga langsung laku.
karena memang merah gini nyarinya nggak gampang. Iya, yang paling yang 40 ribuan kan hijau-hijauan. Agak hijau nih ya memang. Oke, terus apalagi red legacy? Ini yang supernya. Yang supernya, berarti yang legacy tulang ikan. Iya, yang super. Yang notanya berapa, Mas? Super red legacy. Yang supernya aja ya, super red legacy. Kalau untuk harga dikasih berapa? 100. 100 ribuan. Iya. Alhamdulillahnya tinggi loh, Sobat Indah ya. Nah, untuk warna belakangnya kayak gini nih. Nah, yang bikin mewahnya tuh karena warnanya tuh tembus. Betul. Itu harga cepek. Untuk Kresna, langsung di harga berapa, Mas? Ini 2,5. Kresna mewah. Berapa 2,5? 2,5. Kalau yang ini kompak, tak? Kalau yang ini kayak ke... Saya nggak tahu deh, pokoknya 2,5 aja. Pokoknya sama ya, untuk harga sama, 250 sama-sama Kresna. Tapi yang menurut saya sih beda bentuk. Iya. Yang ini agak bulat, yang ini agak memancang. Sementara sih masih Kresna Golden, tapi ada arah-arah ke merah. Iya. Kayak konon. Oke, di bagian samping ada lagi Kresna. Ini cuma Kresna. Di bagian warnanya agak hijau. Iya, varian biasa. Varian biasa. Kalau tuh harga berapa? Ini di 200. 200 ribu rupiah. Biar varian biasa, tapi punya kelebihan dari tampilan rosetnya ya. Mm-hmm. Jadi masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Iya. Tapi dia bukan dibilang kekurangan, memang karena warnanya aja. Warnanya aja. Yang betul. 200. Lanjut ke bagian sini nih. Ini ada salah satu apa nih, Mas? Ini Evita. Di ukuran segini ini berapa, Mas? Ini di 2,5. 2,5. Mohon izin nih, Sobat Indah, di ukurannya termasuknya tinggi. Yang besar. Terus udah gitu penggunaan pot 12. Oke, jadi 2,5 termasuk ID itu pun koleksian. Oke, ini warna belakang toh. Tapi kalau bagian koleksi tuh memang dia berbatangnya memang agak ngeping ya. Iya. Oke, terus kalau yang ini Adelia, betul? Ini. Oh ya ini? Belum pada siap ini sih. Ya tapi ini satu, apa minimal tuh 2 ya? Bicara 2 lah. Bicara 2. Kalau yang bicara 2 kayak gini harga berapa? 125. Adelia 125 termasuk murah lah. Ya. Karena diisinya 2, artinya cuma 62,5 yang harus dibayar. Ini besar juga. Betul. Nggak yang terlalu yang hijau banget, ada kok merahnya. Sementara dari ukuran versi buat di bahan induk, dia memang sudah masuk juga ya kategorinya masuk, ya? Masuk, benar. Oke, terus kalau ke bagian samping, nih. Mohon izin ada beberapa stok aja ya. Artinya kalau emang mau cepat ambil, ambillah dengan harga paling murah. Kalau yang ini? Ini siapa? Ini siapa? Usiatai. Siapa ya? Usiatai. Kalau Usiatai, isinya masing-masing ada minimal aja 3 ya. Kalau tuh harga 3? 200. 200 ribu rupiah. Tadi kan yang tunggalannya 125. Iya, berarti harganya lebih murah lah. Lebih murah yang rumpun pasti. Dengan harga 200 ribu tapi dapetnya versi rumpun. Terlebih lagi warna. Betul. Betul. Paling suka sih sama Sahabat Indah kalau yang langsung dipajang kayak gini ya. Iya. Memang keren banget jadinya. Oke, jatuhnya dengan warna memang sudah ke versi mutasi juga. Oke, terus apalagi Golden Love? Golden Love. Cavalry, harga berapa dengan versi yang sudah berubah di warna mutasian? Ini 275. 275. Ini 450? Sorry, 500 ribu? 2? Boleh ya, 275 di harga 1, tapi kalau beli 2, lanjut di harga 500 ribuan. Ini yang besar. Ya. Yang jumbo, betul. Udah gitu yang memang ada warna yang lebih cakep lah, intinya seperti itu. Oke, terus ini apa lagi? Ini... Ruby? Super Pink. Itu rumpun tuh. Isinya 2 ya, Mas? Ini tunggal sebenarnya. Tunggal semua, di harga berapa? 200. 200 ribuan, tapi kalau yang ini benar ada 2. Anakan. Untuk harga yang lebih cepat diambil dengan ukurannya seperti ini, dengan harga sama, dengan harga 200 ribuan. Betul. Ini mengarahnya tuh ID-nya koleksi ya? Koleksi nih. Koleksian banget dia. Oke, 200 ribu di situ. Kita geser ke bagian sini, ada Diana Rumpun. Diana Rumpun, isinya 2 ya? 2. Wow, ini harga berapa, Mas? 175. 175. Tapi kalau 2 gini lumayan, seperti gede banget masuknya. Iya. Tapi ini mewah banget loh ya. Harga 200. 175. 175 diisi 2 tadi ya. Betul. Oke, lanjut. Ini ada. Ini wet legacy. Yang rumpunan. Ya rumpunan. Saya kira yang gading gitu. Enggak ya. Rumpunan aja. Rumpunan. Kalau dari arah warna aslinya sih memang ada sedikit lebih putih. Agak kekrim-kriman dia. Kalau tuh harga? 75 aja. Beneran? 75, itu rumpun. Masing-masing ada rumpun anak loh. Iya. Oke, jadi ada induk sama bawa anak kan harganya 75. 75 ribu. Segera ambil deh, kalau kayak gini tuh nggak banyak artinya banyak, ya. Nggak banyak. Oke, terus untuk harga 75 udah. LOD? LOD rumpun. Mutasi, rumpun, 2 lagi. Harganya berapa? 100. 100 ribuan. Iya, itu dari merah. Mutasi itu. Dari mutasi warnanya ya. Dan udah ke ukuran lebar pula ya. Iya. Yang ini Eskada. Eskada. Nah, tuh, Sobat Indah ya. Besar, performanya ya. Dia tegap banget. Harga berapa, Mas?
125. Seriusan sahabat Indah, Eskada tuh koleksinya lumayan loh ya. Iya. Udah gitu performa yang perlu diperhatikan ya, performa ke atas terus udah gitu di warna daun juga. Sehingga kalau dibilang koleksi, dia termasuknya ID koleksian. Koleksian itu. Uh-uh. Untuk harga 125, dapetin Eskada yang cuma di Mas Ilyas doang harganya murah. Iya. Oke, kita bagian samping ada Pamela. Ini aja nih, itu belum. Ini? Nggak belum usah, kah? Belum siap juga, udah biarin. Oh gitu? Nanti gitu. Ada aja yang gedenya. Oh oke, okay, yang ada aja. Kalau yang gedenya dari gadis ya, kalau yang ini ya. Bawahnya bawa anak ternyata. Tapi pokoknya speknya induk lah ya. Spek induk aja, jangan bawa anak ngomong. Jangan bawa anak ya. Yang bawa anak itu keberuntungan. Nah kalau ngomong-ngomong dari warna sudah dilihat, ya. Ada tampilan warna agak sedikit lebih ke apa, mutasian? Mutasi. Nah dari bagian samping sih paling the bestnya karena dari performnya itu... Roset. Kalau harga berapa? 175. 175. Mm-hmm. Di ukuran satu tapi tunggal tapi besar ya. Besar. Dengan harga 175 ini, aduh masih murah lah kalau untuk harga masih murah dia. Pakai terlebih lagi untuk gadis. Mm-hmm. Kayaknya di bagian deretan sini dia memang arah-arah dari aglonemanya pun memang ID koleksi ya. Iya, semi-semian. Semi koleksi. Wow. Kos. Ini Golden Hope KW. Enggak. Tapi ini memang pasti. Ini yang sering disebut ya jadi bahan candaan seperti Golden Hope KW. Karena memang apa? Coraknya, dari coraknya punya garis dan ada tulang berwarna pink, sedangkan di karakter bentuk dia memang agak sedikit. Karena dia masih sama satu garis ya dari karya Bapak almarhum Greg Hambali juga Golden ya. Golden Hope. Nah, kalau yang ini bukan, yang ini Queen of Siam yang punya karakter bulat, agak sedikit golden, sementara dari karakter batang atau stang pendek banget. Harga berapa? 100. 100-an? Iya, gede. Serius? Gede. Ada lagi enggak? Gede. Nah, di sahabat India ya, harga 100 ribuan yang didapat di sahabat India tuh yang gede, bukan versi kecil. Betul. Waduh. Aduh, buruan deh. Untuk penggunaan sendiri sekarang udah pot 12 ya. Pot 12. Sudah bisa diganti dengan pot yang lain ya. Oke, kita ganti sama ID. Ini Tiara nih. Itu Tiara. Ini Tiara. Ini Tiara dari Greg Hybrid juga. Di harga berapa, Mas? 100. 100 ribu? Padahal di warna merah, warna seperti ini, dan kebetulan tinggi dari ukurannya juga termasuknya ke hampir dewasa. Oke, ini lanjut bungkus ya, nggak banyak dengan harga borongan 100 ribuan. Iya. Harga borongan harga 1 ribu boleh ya. Nah, kalau yang Diananya cepet juga? Itu belum siap. Oh, belum siap. Yang ini ada apa? Kocin apa? Ini Red Mela. Kocin Red Mela. Harga berapa, Mas? Ini 100. Yang ini 100 ribuan. Ini yang rimbun, yang bagus-bagus banget. Oke, memang sudah dipilihin ya. Kenapa dibilang dipilihin? Karena warna yang ditampilin memang sudah yang memang berputasi dan di samping itu dari jumlah daunnya pun banyak. Satu lagi, di ukurannya pun jumbo. Besar. Betul. Red Mela, harga cepean yang Mas pegang sama saya pegang sama. Sama aja. Lanjut. Ini ada Soldier. Soldier. Yang induk. Oh, yang rimbunnya sahabat Indah. Jarang ya kita lihat ini masuk ke rare item dia. Di harga berapa, Mas? 150. 150. Sama kah? Sama aja. Oke, sama. Dari warna belakang agak ungu. Di warna tengah dia agak merah. Sedangkan di tinggi dari ukuran yang sekarang, ini termasuknya jumbonya. Iya, besar itu. Betul. Untuk harga masih worth it lah dengan harga 150. Ini ada apa? Kocin? Cahaya. Tapi kalau cahaya tuh kalau digedein dia masih mahal harganya. Yang ini berapa, Mas? 200. Yang ini 200 ribu? 200 ribu. Ini numpung masih dewasa ya, Sobat Indah ya? Digedein lebih. Iya. Bagus lah ini. Udah gitu masih kelihatan ini batangnya dia agak besar, dia agak panjang. Jadi bisa buat di bahan-bahan lagi-lagi cacah ya. Cacah. Bahan tani. Oke, tapi cuma satu ya. Yang seperti ini cuma satu dengan harga 200 ribuan. Betul. Betul. Ini ada... Itu ada Sweet Banana Kalimat 7. Harusnya udah naik. Cuman warnanya nggak terlalu yang terang. Iya. Untuk ukuran sih memang dia masuknya kategori besar, tapi dari warnanya aja memang agak sedikit berkurang. Harus kalau itu harga? 150. Ah, tuh kan. Jadi disesuaikan dari segi harga dengan harga jauh lebih murah dengan ukuran segini. Harusnya pot 15 ini. Harusnya ya. Iya. Tapi kalau dia bakal kena sinar matahari yang jauh lebih panas lagi, mungkin dia akan kembali warna nggak sedikit ke merah ya. Oke, untuk harga udah murah, 150-an. Kayaknya mendingan dicacah sih. Iya, dia apa semakin dicacah, dia akan ngeluarin warna memang jauh lebih bagus. Masya Allah. Ini nggak bohong loh, dari akar tuh banyak dan memang bersih banget ya. Iya, harusnya emang cacah. Bahan cacah, betul. Tapi masih jadi buruan, Mas, karena dia masih apa di menengah ya. Simponi apa? Simponi. Simponi. Di harga berapa Simponi? 100. 100. Iya, ini yang pot
buat 15 nih. Ini kayak temennya si Odelia Pinot, dia daun lebar ya termasuk ya. Nah. Untuk satu-satunya ID yang termasuk lawasan dengan harga 100 ribuan, yang tersedianya cuma ada beberapa stok aja. Iya, Symphony of Love. Oke, Symphony. Beda tahu Symphony of Love? Emang beda? Beda, beda. Kalau Symphony ya Symphony aja. Oh. Oke, terus? Ini si siapa? Yang ini Aladdin. Yang berapa harga? 50. 50 ribuan. Ada mutasi, udah gitu, udah tinggi. Iya, tinggi tuh. Tinggi. Ih, penggunaan potnya juga 12, kelihatan 12, ini batangnya banyak. Punten ya, mohon izin ya. Wah, ini nggak perlu disaya angkat tuh, wah akarnya banyak banget. Oke, terus harga 50 ribu. Nih. Yang ini baru Claudia, Claudia kah? Claudia. Harga berapa, Mas? 150. 150-an. Cacahan dari Mas Ilya sendiri ya? Iya, cacahan sendiri ini. Oke, cukup ya. Dengan harga 150, udah bisa dapat aglonema dari tani lokal di Claudia. Iya. Oke, terus? Ini ada si siapa? Ini? Ada si Natalie. Iya, Natalie. Natalie. Yang ini Natalie di harga berapa? 125. 125. Tapi itu harga khusus kayaknya udah harga murah banget sih untuk harga yang sudah roset ya. Roset, stang pendek, terus udah gitu warna dari tampilan memang sudah sedikit ke stabilo dia. Iya. Oke, 125. 25, terusnya ada Widuri Putih. Widuri Putih? Wah, ini yang ini, susunannya rapi banget ya. Kultur. Boleh deh, rapi banget ini susunannya mewah nih. Wow, ini keren sebetulnya deh, berapa harganya? 200-an. 200 ribuan. Tapi mewah banget sebetulnya ya. Oke nih, ini dari tanian lokal ya? Itu kulturan. Kulturan ya? Tapi memang sudah beradaptasi di... Iya, sudah, insya Allah aman lah. Sudah aman ya di kita ya. Oke, 200 ribuan dan cukup jelas ini adalah salah satu ID kembali lagi koleksi. Koleksi. Oke, terus apa lagi? Fortune? Fortune Induk. Fortune Induk. Kenapa dibilang induk? Karena dari satu potnya terdapat dua dengan bawa anakan. Bawa anakan. Harganya berapa, Mas? 125. 125. Isi 2, 125 gede loh, Mas. Gede untuk harga 125 udah serimbun ini. Wah, ini mah buat bahan taruh di kiri kanan rumah ya. Di harga berapa Pink Yulia? Diisi total 4. 4. Kurang lebih 4. Di harga? 150. 150 ribuan. Untuk harga satuannya ya tentunya ya? Iya. Oke, tapi udah masuknya tinggi. Ini yang besar juga. Dari ukuran besar dia. Oke, 150 dapat 4. Lanjut sama? Kocin Red Beauty ya? Red Beauty. Gede banget. Besar itu. Dan tau gak, keker banget. Di harga berapa? 125. 125. Ini mirip kayak modelan Red Leaf ya. Cuma beda karakter. Beda karakter. Oke, 125. Iya. Tapi cuma nggak banyak, ini cuma satu. Ini cuma ini doang. Cuma ini doang. RHCP bukan? RHCP. RHCP atau Red Hot Chili Pepper. Red Ayu nama lebih nama singkatnya lainnya. Ya. Iya. Kalau untuk 123 di harga berapa? 125. 125-an. Iya, murah ini. Bener. Isinya murah. Karena untuk harganya isi 3 itu termasuknya masih worth it sekali. Oke, terus kita ke Pamela Mutasian. Pamela Induk ini. Di harga berapa? 140. 140? Iya, murah. Ini. Murah ya, murah. Untuk harga 140, karena apa dibilang murah? Karena dari daya tampil di bagian warna, dia sudah ke arah warna bule ya. Dan sedangkan dari ukuran termasuk yang buat, ya buat indukan lah. Buat induk di ukuran gede. 15. Ini stangnya boleh dilihat ya, stang pendek loh ya. Pendek. Oke, lanjut kita ke bagian samping, ada Mahaseti. Ini dulu nih, si... Yang itu Scarlet Rose ya? Scarlet Rose. Ih, tumben, Nek, ada banyak ini sih ya. 5. 2, 4 atau 5 itu? 4. Betul 5? Ya, 4 kali. 4 lah, kurang 4 lebih 4 lah. Di harga berapa? 150. 150 ribuan. Kebetulan cuma ada satu nih. Cuma satu. Tapi yang versi rumpun. Ah, ini besar itu. Iya, yang sudah dengan ukuran rumpun dengan harga cuma 150. 150. Kan? Oke, tapi cuma ini dari tanian lokal lah, Sobat Indah. Jadi biar gini dia udah adaptasinya juga memang udah iklim kita. Mahadewi? Mana ada? Bukan. Ini Mahaseti. Mahaseti biasa. Cleopatra. Tapi ukuran dari tanamannya jauh ukuran dengan ukuran tinggi. Betul. Dengan harga berapa? 100. 100 ribuan. Harusnya sih sebetulnya sudah penggunaan pot 25 ya. Iya, harus ditanam lagi. Iya, betul. Oke, cukup jelas dengan harga 100 ribuan di versi besar pada jenisnya Cleopatra untuk Mahaseti. Cuma satu. Nah, ini baru yang versi kecilnya. Cleo-nya. Iya, Cleo-nya juga. Dengan harga berapa? 50. 50 ribuan. Enak ya, jadi bisa pilih langsung mau yang 50 ada, yang cepet pun ada. Iya, kalau yang lebih bagus yang tadi tuh. Iya, yang harganya 75-an. Seksam bukan sih? Seksam ya. Tapi seksamnya sudah rawatan sekali ya. Di warna agak gelap ya. Iya. Di harga berapa? Ini di 60. 60 ribuan.
harga borongan kalau beli 10, beli 5 boleh nggak sih? Nggak ada barangnya. Nggak banyak ya. Banyak. Oke, jadi harganya sudah dikasih murah dengan harga 65-an. 60 aja dapetin suksam. Iya. Pokoknya kalau udah dirawat sama Mas Ilyas, insya Allah, emang dia udah, pokoknya tahan banting lah. Mm-hmm. Kurang lebih. Oke, baik, di bagian samping juga ada Orange Gosar, dengan nama lain Golden Boy. Ada kelebihan, dia roset, dia punya warna, dan dia punya daya tampil yang memang sudah apa ya, mewah ya. Iya. Di harga berapa? 125. Ini masih koleksian dia, jenisnya kan, betul ya. Untuk harga 125, untuk jenisnya Orange Gosar atau Golden Boy. Nah, ada beberapa aglonema yang bisa dipilih sama sahabat Indah dengan ID yang sama ya. Iya, adalah pilihan. Tapi emang kebetulan dia semua dari tampilan memang sudah apa roset semua roset ya. Roset semua. Enak melihatnya juga seger. Iya. Kalau sampai ada Golden Anara. Golden Anara. Khasnya lokal ini, bukan iya. Dari impor lagi, tapi pasti. Dari tanian lokal ya. Pasti. Di harga berapa? 200 ribuan. Ini kalau nggak dari petaninya langsung belum tentu dapat, karena ID-nya sudah mulai limit. Iya. Ini yang varian goldennya. Iya, varian goldennya. Karena ada yang lebih hijau lagi. Iya, betul. Berarti udah varian mutasi ya? Iya, ini yang mutasinya. Untuk harga 200 ribuan, tapi udah ngebulet. Kalau dilihat aslinya, dia tuh ada arah-arah ke warna-warna ungu nggak sih? Yang viol. Ah, yang mirip viol ya. Dan semuanya sama kebetulan. Sama, nih. Nah, untuk spek daunnya tuh memang rata-rata dia jumlah daun yang banyak ya? Banyak, yang rimbun-rimbun. Ini kebetulan lagi panen aja. Lagi ada. Biasanya nggak ada. Untuk harga 200 Golden Anara di Black Bonnet Gerhana. Di harga berapa? 200. 200 ribuan juga. Sudah mangkok? Mangkok. Ada Gerhana di seluruh warna daun. Itu anak samping. Anak samping. 200-an? 200. Kalau yang ini sama? Ini Goliath. Goliath. Yang Goliath berapa Goliath? Goliath 175. 175? Iya. Serius Goliath juga? 175. Ini pecah ya. Luber banget ya dengan harga 175 dapetin Goliath. Murah sekali. Murah sekali ya. Untuk varian memang dia agak black. Oke, tapi tenang aja, siapa tahu. Mungkin aja. Iya, siapa tahu. Bisa aja. Jadi yang warnanya lebih bagus. Esmeralda, Mas? Itu belum siap itu. Belum siap? Belum bisa tampil. Oke, berarti tuh, Sobat Indah ya, ada beberapa aglonema yang memang sengaja diseleksi dalam kondisi yang tidak sehat, nggak akan dijual seperti itu. Oke, Mas Ilyas, aduh, terima kasih banyak. Semoga Allah ridoin dengan penjualan yang baik, rezeki yang lancar. Tapi beneran, Sahabat Indah, karena saya juga udah kerja sama Mas Ilyas ini kan sudah cukup lama ya. Lama. Artinya saya juga memang sudah mengenal beliau. Beliau sendiri tuh memang yang rajin sekali untuk mencacah. Yeah. Terus udah gitu, makanya kena antrakol itu karena apa? Karena dijaga dari kualitas aglonema agar tidak ada yang namanya hama, bakteri, dan lain-lain. Betul. Seperti itu. Insya Allah lah, dalam kondisi sehat untuk saat diterima juga. Mas Ilyas, terima kasih banyak. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Yeah. Mudah-mudahan Allah ridoin ya. Amin. Dan seperti biasa, mohon izin, di atas ini ada nomor telepon Mas Ilyas yang akan membantu para sahabat Indah kalau misalkan ada yang pesan aglonema dari tempatnya Mas Ilyas. Ya, siap. Oke. Ada di atas ini nomor telepon dari Ilyas Nursery, nanti berhubungan langsung dengan pihak admin. Dan kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe.